Pasangan penari modern asal Bali, Igusti Ngurah Aditya Surabayu dan Niputu Archisha berhasil meraih 2 medali emas pada cabang olahraga dance sport Kan Olahraga Nasional ke-21 di Medan, Sumatera Utara, Rabu 11 September. Keduanya tampil memukau di depan para juri hingga memenangkan nomor pertandingan amatir standar dan FFA Quick Step. Namun, siapa yang sangka, keberhasilan mereka rupanya melalui sebuah tantangan yang unik. Di mana pada masa babak kualifikasi PON, keduanya harus melakukan latihan koreografi secara daring dikarenakan Archisha sedang melalui masa pertukaran pelajar ke Malaysia sebelum BK PON. Jadi kita via video call. Video call. Jadi kok koreo kan kita emang sudah tahu masing-masing koreo. Jadi kita emang cuman untuk miss-nya itu mungkin kurangnya karena koneksi ya. Jadi saat ketemulah kita latihannya untuk terus, koneksi. All out. Kita latihan via online dan kita ketemu sehari di Jogja. Kita langsung latihan. Langsung latihan itu push kita satu hari full. Besoknya kita lomba Astungkara, kita dikasih medali emas juga untuk juga ikut di PON ini. Walaupun tidak memiliki ikatan darah, mereka mengakui hubungan dekat bagai saudara yang menjadi modal kesuksesan mereka kala berjauhan pada masa BK PON. Adapun dalam kategori amatir standar, mereka berhasil menundukkan wakil Jawa Barat dan Kepulauan Riau. Sementara di nomor FFA Quick Step, mereka telah mengalahkan wakil Jawa Barat dan Jakarta. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara mewartakan.